Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara mendapatkan poin Telkomsel tanpa isi ulang pulsa. Nah, buat teman-teman yang suka ngumpulin poin Telkomsel, tahukah kalian kalau kita itu bisa mendapatkan lebih banyak poin Telkomsel ini tanpa harus isi ulang pulsa terlebih dahulu? Nah, di sini buat teman-teman yang penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sosmed. Oh ya, sebelum kita ke tutorialnya, di sini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara transfer pulsa Telkomsel terbaru 2024. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, oke, di sini cara untuk mendapatkan poin Telkomsel tanpa isi pulsa, yakni dengan cara teman-teman bisa mengikuti program stamp berhadiah yang berada di aplikasi Telkomsel ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Telkomsel aja. Nah, oke, di sini untuk fiturnya sendiri, teman-teman bisa masuk ke menu ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke menu stamp berhadiah ini, kalian tap aja. Nah, oke, di sini kalau teman-teman itu ingin mendapatkan poin Telkomsel tanpa isi ulang, teman-teman bisa mengikuti program stamp berhadiah ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri itu mudah banget. Teman-teman tinggal membuka aplikasi Telkomsel ini setiap hari ya teman-teman. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, teman-teman cukup tonton video atau iklan di aplikasi Telkomsel ini ya teman-teman. Nah, itu dia untuk caranya. Nah, jika di sini teman-teman itu konsisten mengikuti program ini, stamp berhadiah ini, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan poin-poin Telkomsel dan sejumlah hadiah lainnya yang bisa teman-teman klaim ya teman-teman. Nah, ini untuk tahapan stampnya ya teman-teman. Ini. Nah, kalau teman-teman sudah memenuhi standar untuk stampnya, teman-teman bisa menukarkan untuk poinnya. Teman-teman di sini sudah ada. Jadi teman-teman bisa mengikuti program ini untuk mendapatkan poin Telkomsel tanpa harus isi ulang pulsa. Nah, oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara untuk mendapatkan poin Telkomsel tanpa isi ulang. Nah, oke, di sini sebelum video ini saya tutup, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya, yaitu cara mengatasi panggilan masuk tidak muncul di layar. Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini. Nah, oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.